Hai teman-teman semua, assalamualaikum. Nama aku Raffi Indra. Kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman, yaitu Tomba 2. Dan dimana di part sebelumnya aku sebenarnya mau masuk ke ruangan rahasia tapi kepleset teman-teman. Jadi kita harus muter lagi, harus ngulang lagi ya. Oke, lanjutkan aja karena ini game udah mau tamat teman-teman. Ini detik-detik gamenya udah mau tamat. By the way, kita mau teleport pakai nah Baron. Pertandakan Gujara, Range Summit. Detik-detik mau tamat teman-teman, jadi jangan dilewatkan ya. Ini kalian harus tonton nih. Detik-detik mau tamat, ya kan endingnya kita bisa lihat nanti seperti apa. Karena aku juga belum pernah ngeliat endingnya seperti apa. Nah kita ke, aku ada air ini nggak di ember? Yo, embernya kosong. Kita harus pakai senjata palu di sini. Blepok. Aduh, nggak bisa. Bisa ya pakai palu ini ya? Darah aku ya Allah. Tinggal satu dong. Isi darah dulu. Kita makan apa ya teman-teman? Yaduh. Nah ini nih. Makanan spesial ada 4. Please, mudah-mudahan penuh. Kita harus kesini dulu. Ngerubah badan kita jadi ini teman-teman. Jadi ngebling-bling gitu. Jadi kedap-kedip. Aduh, kena lagi. Nah, habis itu kita baru bisa ke ruangan rahasianya. Gitu. Nah, kita kesini ke bawah. Habis itu kita teleport dulu deh. Up. Nah, teleport. Ke. Teleport kemana ya? Baron. Ke Gujara sih. Nah, iya. Ini Gujara di awal. Habis itu kita terbang. Nah, habis terbang, masuklah ke ruangan rahasia, teman-teman. Yang itu loh, yang pohon tinggi banget itu loh. Kita harus ke atas dulu, habis itu terbang. Nih, aku tunjukin ya. Siapa tahu kalian ada yang lupa. Hup. Hup. Kita ke sini, awas. Jatuh, terkesundul. Aduh, kena, teman-teman. Udahlah ya. Gak apa-apa. Ya. Ternyata kalau kena musuh, si itunya hilang. Si kedap-kedipnya hilang. Ya, teman-teman. Aku nggak tahu. Kita harus balik lagi deh. Ya, susah banget ya. Sekali lagi. Kalau misalkan gagal lagi, udah. Kayaknya kita bakal langsung melawan bos terakhir ya, teman-teman. Nah, dulu. Sekali lagi nih. Susah juga berarti ya. Kita nggak boleh kena musuh, teman-teman. Kalau kena musuh, kita akan hilang kedap-kedipnya. Awas, aduh. Yuk, masuk. Cepat. Durasi YouTube nih. Up. Nah, di situ teleport lagi. Pakai si Baron. Peternakan Gujara, range area. Repot ya. Ini game benar-benar sih. Kita harus bolak-balik map, teman-teman. By the way, nanti kalau ini udah tamat, ganti game apa ya? Masih rahasia ya. Sebenarnya aku udah download sih. Tapi gamenya visual novel, teman-teman. Dan itu game dewasa. Aku agak bingung nih. Kalau aku mainin game itu, berarti game dewasa di YouTube aku itu ada 3. Yaitu Chitampi Stories, Suikoden, dan game yang baru itu. Visual novel game yang baru mau aku mainin itu, teman-teman. Soalnya kan game dewasa semua tuh. Chitampi Stories game dewasa, ya kan? Karena bisa pacaran. Suikoden game dewasa karena beberapa ada yang kasar. Omongannya dan politiknya juga peperangannya emang berat banget ceritanya. Jadi buat bocil kayaknya terlalu berat lah. Terus kalau aku mainin game visual novel yang baru itu buat dewasa. Aku lihat tuh di awal-awal game katanya. Ini untuk dewasa katanya gitu. Nah kita mau masuk ke sini ya. Apa sih ini? Tabu fruit. Tabu fruit gunanya untuk ini. Untuk jadi kedap-kedip ya. Iya gak sih? Coba deh kita makan. Tabu fruit. Nah. Coba kita makan. Oh, I see. Jadi hilang. Coba kita makan lagi jadi kedap-kedip gak? Apakah benar? Kalau iya berarti, oh iya. Benar teman-teman. Jadi nggak usah bolak-balik.
Lah emang ada ruangan yang ini ya? Emang ada ruangan yang kita harus kedap-kedip? Harus jadi tabu? Oh, nggak tahu deh. Ini apakah ada pintu rahasia? Coba kita ucapkan mantra-mantra dulu, teman-teman. Es krim udah kita kasih belum ya ke badut? Aku lupa. Ya, tidak terbuka, teman-teman. Pintunya coba yang ini. Ini spell-spell mantra ini nanti bisa ngebuka pintu rahasia, dan di dalam pintunya itu ada senjata rahasia, teman-teman. Buat kalian yang mau dapetin berbagai macam senjata rahasia ya. Coba kita lihat dulu es krim. Oh, belum dikasih. Ya udah, berarti kita ke Desa Badut ya. Desa Sirkus. Yuk, kita kasih es krimnya karena udah ada 30. Karena ada badut yang katanya dia butuh es krim 30, teman-teman. Katanya dia mau dagang es krim kalau nggak salah deh. Yeay, ini dia, teman-teman. Desanya sudah menjadi normal. Orangnya kalau nggak salah di atas deh. Oh iya, di bawah juga ini, Ding. Ada orang yang ini. Dia berubah jadi hantu. Kita udah obatin belum? Nih di sini. Oh, udah. Belum ya? Belum, belum. Nah, kita kasih makan ini, teman-teman. Kita kasih makan roti isi ikan kering. Nah, nanti dia bisa berubah jadi normal tuh. Badannya kan transparan. Mudah-mudahan makanan ini bisa mengobatiku, katanya. Ya, coba kamu makan. Tembus gak? Bisa normal, teman-teman. Badannya jadi normal. Hah? Aku kembali normal kan? Kamu bisa melihat aku lagi kan? Iya, bisa. Terima kasih. Aku harus membayar apa nih ke kamu? Invisible Traveler complete. Oke, kita dikasih sesuatu nggak? Keren banget. Fro? Fro apa? Oh, iya. Aku tahu aku harus ngasih apa ke kamu. Kamu suka adventure kan? Kamu suka berpetualang kan? Oh, kita dikasih mantra nih kayaknya nih. Iya. Katanya ada ruangan rahasia, bla 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 bla. Aku tidak pernah menemukannya. Kamu harus menemukannya. Iya. Temukanlah, katanya, ruangan rahasia itu. Ya, udah gitu doang. Dikasih tahu ada ruangan rahasia aja. Oke, yaudah ya. Kirain mau dikasih mantra. Oke, yaudah. Habis itu kita ke... Coba kita ke sini dulu. Di sini ada apa ya? Aku lupa. Ini siapa nih? Halo. Lah, cowok. Kirain aku cewek. Oke, bukan ke sini, teman-teman. Di atas berarti. Yuk, coba kita ke atas. Tomba yang benar. Tomba. Benar, ke atas. Nah. Kayaknya di sini sih, saya ingat aku. Hup. Benar gak? Nah, iya benar. Halo. Pak, aduh. Aduh, aku terjebak. Nah. Aduh, pergerakannya kayak enak banget. Nih, aku udah punya 30 es krim. Iya. Terima kasih kamu sudah membawakan untukku, katanya. Nih, 30. Iya, 30 aku udah punya kok. Udah punya kan? Nah, ini juga buat nih buat kamu juga, katanya. Apaan? Pickball. Kamu bisa memukul musuh dan dia akan berubah jadi kecil, katanya. Oke. Aku tidak pernah menggunakan itu. Aku sangat takut, katanya. Sangat takut melawan musuh, katanya. Oke. Mungkin katanya bisa aku gunakan untuk sirkus nanti. Jadi buat bola-bola nih, teman-teman. Tuh kan,
Ball to the Pigs. Oke, coba. Nah, ini senjata, teman-teman. Caranya itu kita kalau nggak salah harus ke ini, teman-teman. Kita ke tempat-tempat yang ada piginya. Contoh kayak gini nih. Kita pakai baron dulu. Kita ke pantai awal nih ya, kota nelayan ya. Kita harus tangkap semua pigi di berbagai tempat. Kita harus kumpulin 5 kalau nggak salah deh. Coba ya. Ini kan di nelayan, di map nelayan nih. Piginya warna, coba aku lupa. Nah, warna ungu. Loh, kok enggak? Kok enggak jadi kecil? Loh, gimana caranya? Nah, tuh dia jadi kecil. Nah, kita ambil tuh kayak gitu, teman-teman. Dan tak dulu deh, aku kalau nggak salah di sini ada misi juga ya. Ada misi untuk ini, teman-teman. Apa? Yang di dalam kerang itu loh. Di dalam kerang, yang kerang bagung itu loh, teman-teman. Kerang bagung gak tuh? Kerang segede bagung. Kerang yang gede banget. Katanya dia ngebahas-bahas di desa ini kan. Coba kayaknya kita harus ngobrol sama beberapa orang di sini kayaknya. Dan aku mau ambil ini dulu ya. Ambil air nih, teman-teman. Kita pompa dulu. Nah, aduh, pigi awas, aku mau ambil air. Nah, udah ya. Coba kita kemana ya? Ini ada apa nih? Kok ada item-item? Gak tahu ah. Oke, coba kita ke sini. Nah, ke rumah ini nih. Siapa tahu ada sesuatu ya kan? Soalnya di sini ada orang kan? Halo. Apa nih? Lihat, sebentar saja sudah jadi ikan-ikan kering ini. Lah ini mah udah pas misi ikan kering. Eh, Pak, Pak, aku mau ngobrol sama kamu. Bisa nggak? Ya, nggak bisa, teman-teman. Ya, kita harus kemana dong? Ini aku udah di desa nelayan loh. Ya, teman-teman. Gimana, cenah? Ya, ada buah biru. Ambil dulu. Itu buah biru lumayan tuh nambah darahnya. 2 ya. Tuh kan. Oke, coba kita ke sebelah kiri sini. Soalnya di sebelah kiri sini juga ada pemancing nih, seingat aku nih di bawah. Nah, tuh. Coba kita ngobrol dulu sama dia. Lomba, lompat ke bawah. Awas jatuh. Pak, Pak. Mata kail emasku. Wah, kita harus cari dulu tuh mata kail emas, teman-teman. Di mana ya? Mata kail emas. Aduh. Masih banyak item-item yang harus aku cari, teman-teman. Halo, please, ada sesuatu? Ya, nggak ada sesuatu, teman-teman. Ya udahlah, aku nggak tahu tuh caranya gimana tuh. Mata kail, terus yang apa? Yang kerang segede bagung itu. Dia ngebahas-bahas kota nelayan, tapi nggak ada yang bisa ini nge-trigger sesuatu barusan. Nah, kita ambil musuh juga di sini, teman-teman. Tapi yang pigi ya. Yang pigi api. Aduh. Oke, kita cari pigi api. Dia biasanya melayang-layang sih. Coba, di mana kalian tuh? Itu dia. Ayo kita hajar, teman-teman. Sini. Nah, jadi kecil kan kamu. Yeay, dapet. Habis itu berarti kita ke Kujara Range. Eh, tapi kalau nggak salah ada pintu rahasia ya. Di sini ada pintu rahasia deh, saya ingat aku. Coba deh kita ke sini dulu. Siapa tahu bisa dibuka. Nah. Sini teman-teman. Aku udah punya 2 mantra kan. Coba ya. Nih, Spell of Wisdom. Apakah akan terbuka? Gak kebuka. Coba yang Spell of Courage. Kebuka teman-teman. Ini dia pintu rahasia. Ya, ya. Nah, mantra kedua buat ngebuka pintunya. Mantra ke 1 untuk munculin.
mantra kedua untuk ngebuka pintunya. Waduh, ini aku lupa lagi. Masuknya yang mana dulu ya? Yang sedih dulu kalau nggak salah deh. Coba. Ya, harus makan itu dulu ya. Harus makan buah dulu, teman-teman. Makan buah apa ya? Aduh, aku lupa, teman-teman. Ini ya? Misteri mushroom ya? Ya nggak sih? Coba. Nah, iya benar. Bukan. Ini mah pintu sedih. Harus 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 nangis, teman-teman. Coba kita makan lagi mystery mushroom. Coba kalau salah bahaya nih. Kita ngulang lagi ntar. Coba kalau nggak salah. Nah, ini benar. Nangis. Ketawa. Nangis kalau nggak salah deh. Makan lagi deh. Aduh, durasi YouTube dah. Coba ya. Nangis, ketawa. Bener gak? Yes, bener. Nangis, ketawa. Nangis kalau gak salah deh. Salah. Makan dulu, makan buahnya. Makan buahnya. Ayo. Please, mudah-mudahan bener. Nangis, ketawa, nangis. Please. Please, mudah-mudahan bener. Ayo dong. Yes, bener. Nangis, ketawa, nangis. Nah, ini kita harus jadi kecil, teman-teman. Aduh, kita berubah jadi kecil dulu ya, teman-teman. Aduh, repot ya. Dah dulu ya, teman-teman ya. Kita dapetin lah seenggaknya satu senjata rahasia ya kan. Ayo, 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 come on, come on, come on, come on. Bisa, please. Please. Ayo. Nyebelin ya nih game. Aku harus kayak tadi lagi dong, ngulang lagi ya. Nah, oke, udah jadi kecil. Sekarang kita balik ke, lah, nggak bisa ini, nggak bisa naik si Baron kalau jadi kecil. Berarti aku harus pakai bulu ajaib ini dong. Area pipa ya. Tapi emang bisa lompat-lompatnya badan kecil gini. Coba ya, kita coba aja teman-teman. Mudah-mudahan bisa. Kita dapatkan senjata rahasia itu. Siapa tahu nanti berguna buat lawan bos, ya kan? Yo yo yo, cepat cepat cepat. Gas. Aduh, aku jadi kecil, teman-teman. Tidak, sebenarnya sih aku bisa aja, ya kan? Ngelawan bos kalau misalkan susah, tinggal pakai cheat darah. Tapi biarinlah, biar kalian juga bisa ngelihat juga gitu loh, seperti apa sih senjata rahasianya. Soalnya aku juga, untung sampai. Aku juga belum pernah ngedapetin senjata rahasia ini, teman-teman. Ayo. Please, udah dong. Ya ampun, ada lantai 5. Dan kalian kalau mau masuk sini, harus jadi kecil dulu ya, teman-teman. Biar nggak bolak-balik kayak aku tadi. Ya, yuk. Please, langsung dapet dong. Nah, apakah ini? Tapi badan aku kecil nih. Gimana, emang bisa buka peti badannya kecil gini? Ya, nggak bisa. Ya. Terus gimana dong? Tabu fruit itu untuk kedap-kedip. Normal fruit. Coba. Ya. Normal fruit mah supaya kita... Ini teman-teman, supaya kita nggak ketawa atau nangis lagi. Ya teman-teman, gimana nih cara normalin badan aku? Ya teman-teman, nggak bisa. Masa makan tabur fruit mah supaya kedap-kedip badannya? Coba deh, tuh kan? Ya. Gak bisa, tidak teman-teman, kayaknya aku harus ini deh, harus dapetin buah dulu, makanan dulu gitu loh. harus dapetin makanan dulu yang bisa ngerubah badan jadi kecil dan gede ya teman-teman. Kalau makanan spesial mah buat tambahin darah ya, gagal deh. Ya udah lah ya. Yaudah teman-teman, kita lanjut lagi di next video karena udah 20 menit lebih. Makasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Bye.
Assalamualaikum.